Pengemasan produk merupakan proses yang melibatkan penyusunan, perlindungan, dan penataan produk dalam suatu kemasan untuk menjaga kualitas, keselamatan, dan penampilan produk selama proses distribusi dan penjualan. Pengemasan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemasaran produk karena kemasan adalah hal pertama yang dilihat oleh konsumen dan bisa memberikan kesan pertama yang baik atau buruk tentang produk tersebut. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam pengemasan produk. 1. Desain kemasan. Desain kemasan harus menarik perhatian konsumen dan mencerminkan nilai produk. Desain kemasan meliputi bentuk, warna, logo, dan informasi produk yang jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahan kemasan. Pemilihan bahan kemasan harus mempertimbangkan kebutuhan produk seperti tingkat perlindungan, keamanan, dan kemudahan daur ulang. Bahan kemasan yang umum digunakan antara lain kertas, karton, plastik, dan logam. 3. Labeling Labeling produk sangat penting untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk tersebut, seperti nama produk, bahan, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, dan informasi penting lainnya. Labeling juga bisa membantu dalam pemasaran produk dan membedakan produk dari pesaing. 4. Pengemasan sekunder dan tercipta Produk seringkali dikemas dalam dua atau lebih tingkatan kemasan. Pengemasan sekunder biasanya digunakan untuk melindungi produk dari kerusakan selama distribusi, Sedangkan pengemasan tercipta lebih fokus pada promosi dan penampilan produk di toko. 5. Keamanan. Pengemasan juga harus memastikan bahwa produk aman digunakan oleh konsumen dan tidak membahayakan kesehatan maupun lingkungan. Pengemasan juga harus memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Dengan pengemasan produk yang baik, produsen bisa meningkatkan daya tarik produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan perlindungan yang cukup bagi produk selama proses distribusi. Selain itu, pengemasan juga bisa membantu dalam promosi produk dan membedakan produk dari pesaing di pasaran. Serunya belajar jualan.